Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wah syukurlah kita bisa bertemu lagi sobat ya di channel Sobat Genius. Maaf ya kemarin ya saya belum bikin video lagi karena ada sempat ada kendala ya. Mungkin kondisi saya kurang sehat kemarin jadi nggak sempat upload lagi video gitu. Yo, nonton simak videonya sampai selesai ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe sobat ya, agar channel ini terus berkarya ya. Sambil kita lihat pemandangan, sambil kita minum sobat, mantap. Subscribe to this channel. Wow, sangat super indah ya. Ini bunga apa ini sobat ya? Kalau kayak mie kering. Ini nih kalau dulu bikin mainan anak-anak nih kayak gini nih. Buat baso katanya di zaman dulu gitu. Mainan anak-anak. Dan terlihat di sini ya, ini jalannya disanggah sama bambu ya, mungkin biar tidak longsor ke bawah ya tanahnya, sama yang pemilik lahannya mungkin ini longsor ya. Tuh kelihatannya jadi disanggah sama bambu biar tidak longsor ke bawah, menyumbat sama jalan air. Di sini terlihat sobat ya, banyak tanaman buah naga sobat ya. Tuh ya, tuh sampai ke sana ditanam sama petani ya. Wah, banyak ya naganya. Saung sobat ya, enak kan buat tiis di sini mah. Wow, dan ada sungai sobat, kita lihat sebentar. Wah, ternyata dalamnya. Alamnya sangat alami, dan di atasnya itu Gunung Pabeasan sobat ya. Tuh, itu Gunung Pabeasan ya di atas, dan ada rumah di atasnya. Wow, sangat segar, sangat indah pemandangannya sobat. Udara perkampungan ini sangat alami sobat di sini ya, dan petaninya lagi pada di sawah, sangat alami hijau. Wah, ada nangka ini, nangka buat sayur, enak nih buat di sayur. Dan saya lagi ditemani sama Kang Ibob ya. Biasa menemani saya
kalau lagi ada acara, lagi main, temanin sama Kang Ibob. Tuh lihat, sobat, sangat alami ya itu persawahannya. Memang sangat indah sobat ya. Apalagi ini persawahannya di bawah petak gunung ya. Petak gunung Pabeasan di daerah Limbangan Garut Jawa Barat memang sungguh asri ya. Alami ini sobat ya, enggak ada settingan editan. Kalian dan airnya milik warga ya. Sobat ya, atau masih belut. Dan kita akan menyusul sahabat kita ya, satu lagi ya. Dia lagi mancing belut ya di sawah. Atau ngurak sobat. Wow, sangat super indah ya persawahan di sini. Itu sahabatnya. Wih, pada digemuk ya. Kirain ya si bapak itu ibu-ibu gitu ya, ternyata bapak-bapak. Kita lagi lihat dulu aktivitas warga di sawah ya, yang lagi ngorek belut dan lagi ngasih pupuk buat padi ya di sawah. Segante saha cenah. Hahaha. Gigante sahat.
tanamannya sangat bagus-bagus ya tanamannya. Ini ada pohon unik ya. Oh, ini dari kelapa ya. Coba tebak mirip apa ini? Ini pohon kelapa yang kuning mungkin ya, kelapanya, buahnya. Kayak Spiderman. Kayak apa ya kalau diperhatikan? Kayak Spiderman. Kayak laba-laba. Ini kerajinannya. Sangat kerajin. Apa ini namanya? Batangnya ambruk sobat ya, mungkin karena hujan lebat kemarin jadi ambruk. Ini nih, bukan patah kan? Longsor jadinya ke bawah, takutnya ke bawah ini. Ini manfaatnya buat nahan tanah biar gak longsor ke bawah. Tapi udah jebol nih, patah. Dan ini airnya baru dialirin ya, sama-sama warga ya, tuh lagi alirin, soalnya kesananya masih kering. Tuh, masih kering ya. Baru berjalan airnya. Tuh, mengalir. Tuh. Dari sana. Dari sana mah. Semua warga dialirin air. Biar subur sawahnya. Dan ada sedikit info yang bermanfaat ya buat sobat semua. Ini ada pohon atau daun ya, daun binahong. Ini namanya daun binahong, buat ubar penurun darah tinggi. Ini bentuknya bulat seperti ini ya, binahong. Binahong. Kalau di kampung kalian namanya apa ini? Kalau di sini namanya binahong. Manfaatnya menurunkan darah tinggi. Kalau yang darah tinggi nih, minum ini ya, jamin agak-agak berturun darah tingginya. Dan ini sangat pendek sekali sobat ya, lagi pohonnya sangat pendek, pohon pisang. Wow, pada berterbangan kupu-kupunya, sangat seueur pisan. Dan di daerahnya sangat sangat alami ya. Wah, ini mah sungai ya. Sungai kolam ikan atau balong ya. Dan di depan saya ada sumur ya sahabat ya. Itu sumur sudah tidak terpakai ya sama warga karena ada di pinggir-pinggir tanah longsor dibikinnya, jadi nggak dipakai lagi. Oh, mungkin itu pakai selang ya, pakai selang tuh, ada selang itu ke sini. Dan pembuangannya ke sini ya, pembuangan air dari warga.
tanah. Iya, sawah. Oh. Kanggo iya we hiburan. Karena guru sobat ya, karena di sini airnya sangat lebat, terdengar nggak guru. Wow, ada gogoknya juga ya. Ya, mana eh, mana eh? Mundar mandir, mundar mandir. Dan airnya sangat melimpah sobat ya di sini. Wow, sangat gede sekali. Dan pemandangannya wah luar biasa. Banyak anjing ya sobat di sini. Wah, tinggal di sini mah bikin tahun pokoknya mah. Dan suasana alam sangat sepisan, hadepisan. Wow. Sungguh luar biasa ya sobat ya di desa ini, dan airnya sangat melimpah tuh. Airnya jernih ya, sangat alami ya. Tuh airnya sangat subur ya, dari sana ke sana ke sana. Dan ditambah pada tembok itu ya, di warna-warni ya, semakin indah ya ada saat di sini. Wah, ada gambarnya nih. Hello. Pada rajin ya anak-anak di sini. Ini airnya sangat lebat sekali sobatnya di sini ya. Dan ini sudah masuk asar sobat ya. Wow, gulidag. Ini di menunya zaman Belanda ya sobat ya. Karena hasil perbuatan zaman Belanda, ini zaman dulu. Sangat unik ya.
dan si bapaknya lagi macul. Wah, ageung pisan. Tuh, ageung pisan. Unik ya, tebesi. Ngajak. Mangga, Pak. Gue ke kampung naon, Bu? Serang. Oh, kampung Serang. Serang. Suasana di kampung Serangnya sangat indah, sobat ya. Suasana pada saat di kampung Serang ya sangat subur, sobat ya, daerah sini. Dan warganya pada aktivitas. Sangat ngegulidag airnya, oi. Gede pisan agung. Tena. Di kampung Serang ini memang sangat subur, sobat. Kekayaan alamnya sangat wow. Ada pisan. Dan suasananya adem, sejuk, nyaman, indah. Tentram. Pokoknya bikin betah kan tinggal di sini mah. Memang sangat saya pisan di kampung Serang ini. Thank you.
kampung Serang ini sangat adem ayem sobat ya, desanya sangat luar biasa desanya. Sangat indah ya di kampung Serang ini sobat ya. Dan sini ada jamban sobat ya. Sangat ada pisan kampung nak. Betah kalau tinggal di sini mah. Ini ada rumah mewah ya sini. Dan di depan saya ada sebuah villa sobat ya. Sangat indah sekali villanya. Wow, ada pohon mangganya udah berbuah ya. Seger mah kalau panas-panasan gini mah makan mangganya. Ngenahkeun pisan. Nih mangganya, wah. Ini yang bikin unik ini villanya di tengah-tengah balong sobat ya, dan gede-gede ikannya. Ini villa ya, pokoknya enakan bikin masak-masak di sini mah. Entah siapa yang punyanya, pokoknya ini ada pisan villanya. Bikin tentram, bikin nyaman. Di sini enak kalau sambil kita masak-masak makan jengkol, pete, pokoknya rebahan di situ enak banget. Tuh di depan ada yang unik lah. Itu tuh, ngejungkuk, jungkuk. Pokoknya itu unik banget. Pokoknya kalau di pedesaan kayak gini ya. Tambah suasana pedesaannya sangat indah sekali. Tuh sangat luas membentang ya sobatnya sawahannya. Ini padinya baru tumbuh sekitar 10 cm ya. Tuh luas kesana ya. Di kampung Serang ini memang sangat luar biasa keindahan alamnya. Dan di bawahnya itu pohon nanas sobat ya, tanamin nanas. Dan si ibu itu yang pemiliknya yang ngurus kebunnya. Aduh seueur nanas na bu, aduh saya pisan asak tuh bu. Gedangnya asak. Aduh, mulai pak.
Wah, ini mah bikin enakan ya kalau ini disebutnya villa atau apa ya sobat ya. Pokoknya ini rumah unik banget ya. Villa unik. Soalnya ini rumah kayak gini, villa kayak gini jarang sobat ya, karena ada di persawahan gitu. Ini kalau ngambilnya seperti daerah mana ya? Kayak gitu rumahnya. Dan airnya sangat gorong-cor. Saya dari jauh dari tadi ya terdengar suara ngaguru. Ternyata yang ngaguru itu air sobat. Tuh ageung pisan eta mah airna euy. Tuh ngaguru ya, ngaguru. Rrr, gitu. Dari kejauhan saya kedengeran ngaguru dari tadi. Yang Bobby lagi termenung nih melihat alam di sini yang sangat super indah.